Bagaimanakah rasanya jika saluran darah kita dipenuhi dengan cacing-cacing parasit yang kemudiannya menjadi dewasa dan membiak ke seluruh sistem darah kita? Sesuatu yang amat mengerikan, bukan? Siri penyakit bawaan vektor pada kali ini akan membawa pelajar memahami dengan lebih mendalam lagi tentang cacing filaria dan peranannya sebagai penyebab penyakit untut. Penyakit untut ataupun dikenali juga sebagai filariasis adalah suatu keadaan yang mencacatkan yang terjadi akibat salur limfa tersumbat. Penyakit untut juga dikenali sebagai elephantiasis. Elephant bermaksud gajah dan iasis bermaksud penyakit. Ini kerana pengidap penyakit untut menunjukkan keadaan kaki yang besar dan kulit yang menebal seperti kaki gajah. Mengikut kamus perubatan elephantiasis, ialah suatu keadaan yang melibatkan pembesaran dan pembengkakan anggota tubuh, biasanya kaki. Anggota pesakit akan membesar kerana saluran limfa pada anggota tersebut telah tersumbat. Keadaan ini diikuti pula oleh penebalan kulit serta tisu subcutaneous. Namun begitu, penyakit untut ini tidak terhad pada bahagian kaki sahaja. Ia juga boleh terjadi pada tangan, alat kelamin dan anggota badan yang lain. Penyakit untut bukannya disebabkan oleh virus atau bakteria, tetapi oleh jenis cacing halus yang dikenali sebagai cacing filaria. Cacing ini hidup dan membiak di dalam salur darah dan salur limfa pesakit untut. Cacing filaria adalah parasit dan berukuran panjang antara 2 cm hingga 10 cm. Bagaimanapun, cacing ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Ia begitu halus dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Filariasis boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu filariasis limfatik dan filariasis tak limfatik. Jenis filariasis di kawasan Asia ini ialah filariasis limfatik. Filariasis limfatik disebabkan oleh 3 spesies cacing darah atau cacing tisu, iaitu pertamanya Wuchereria bancrofti, kedua Brugia malayi dan ketiga Brugia timorei. Wuchereria bancrofti ialah spesies yang utama, iaitu lebih 100 juta orang terjangkit. Keduanya ialah Brugia malayi, iaitu 13 juta orang terjangkit. Nyamuk walaupun kecil, tetapi ianya cukup berbahaya. Nyamuk betina merupakan vektor yang berperanan dalam menyebar penyakit untut di Malaysia. Nyamuklah yang membawa cacing filaria dari satu individu kepada individu yang lain. Akan tetapi, tidak semua nyamuk boleh menyebarkan cacing filaria. Antara nyamuk yang terlibat adalah dari genus Mansonia dan Anopheles. Nyamuk Mansonia membiak di paya terbuka yang tidak tercemar. Jejentik nyamuk Mansonia banyak terdapat di paya-paya yang ditumbuhi oleh tumbuhan keladi bunting dan paku rawan. Air paya yang tenang tidak akan menghanyutkan telur nyamuk. Ianya juga merupakan habitat yang sempurna untuk tumbesaran jejentik nyamuk. Jejentik nyamuk Mansonia mendapatkan oksigen dengan melekatkan diri pada akar-akar pokok tumbuhan air yang terapung. Ini kerana pada bahagian ekor jejentik Mansonia terdapat satu struktur berupa cangkuk bergerigi yang boleh dibenamkan pada tisu lembut akar tumbuhan terapung. Nyamuk Anopheles pula memerlukan kawasan pembiakan yang terdedah kepada cahaya matahari.
Ia bertelur terutamanya dalam takungan air yang terlindung. Ia juga terdapat di dalam lopak dan saluran tali air. Filariasis limfatik ini yang disebabkan oleh Brugia melayi boleh adalah disebabkan oleh jangkitan beberapa spesies nyamuk, iaitu Mansonia, Anopheles dan Aedes. Di semenanjung Malaysia, kebanyakannya disebabkan oleh spesies Mansonia sebab kebanyakannya terdapat di kawasan paya-paya. Dan juga Anopheles lebih kepada kawasan di Sabah Sarawak, di sawah-sawah padi. Penyakit untut tidak mudah berjangkit. Kita akan hanya dijangkiti jika kita tinggal di sesuatu kawasan endemik dengan penyakit untut ini untuk jangka masa yang agak lama. Selain daripada itu, kita akan dijangkiti hanya jika kita digigit oleh nyamuk sebanyak beratus-ratus kali. Jika seseorang itu hanya datang ke kawasan endemik untuk tempoh yang pendek, kemungkinan untuk dia dijangkiti adalah sangat tipis. Penyakit untut jarang-jarang terjadi pada kanak-kanak. Walaupun seseorang kanak-kanak telah terkena gigitan nyamuk yang membawa parasit cacing filaria, untut jarang terjadi semasa mereka masih kecil kerana untut mengambil masa yang lama untuk berkembang. Penyakit untut tidak terjadi dalam tempoh yang singkat. Setelah digigit beratus kali oleh nyamuk pembawa cacing filaria, 10 atau 15 tahun kemudian, barulah untut terjadi kepada kanak-kanak tersebut. Biasanya tanda-tanda penyakit filaria ialah demam yang berulang dari masa ke semasa, sakit biji kelenjar dan kejang urat betis atau krem, bengkak biasanya akan berlaku sebelah atau dua belah kaki, lama kelamaan akan menjadi untut ataupun elephantiasis. Kadang-kadang cacing filaria tinggal di dalam badan seseorang pesakit tanpa tanda-tanda yang menyebabkan pesakit tidak menyedari beliau mengidap penyakit tersebut. Cara bagaimana seseorang itu boleh dijangkiti atau terinfeksi dengan sesuatu penyakit dinamakan cara jangkitan. Dalam penularan penyakit untut, parasit memerlukan dua perumah untuk mengekalkan kemandiriannya. Perumah pertama ialah manusia. Perumah kedua ialah nyamuk. Manusia berperanan sebagai perumah definitif. Pada perumah definitif, terdapat peringkat cacing dewasa. Nyamuk pula ialah perumah perantara. Pada nyamuk, terdapat peringkat larva cacing saja. Apabila seekor nyamuk menghisap darah pesakit untut, anak cacing filaria atau mikrofilaria akan masuk ke dalam perut nyamuk. Anak cacing filaria ini akan berkembang di dalam badan nyamuk sehingga menjadi larva. Larva ini akan keluar melalui proboscis nyamuk itu apabila ia menggigit manusia yang lain. Larva akan masuk ke dalam saluran limfa manusia dan berkembang menjadi cacing dewasa, jantan dan betina. Kira-kira 6 bulan hingga 18 bulan, cacing dewasa betina akan menghasilkan anak-anak cacing filaria. Anak cacing filaria ini akan berada dalam saluran darah manusia, menunggu untuk dihisap oleh nyamuk dan memindahkannya kepada manusia yang lain pula. Faktor kebersihan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehadiran nyamuk. Bagi habitat nyamuk Mansonia, habitatnya adalah lebih di kawasan tasik, paya serta takungan air yang terdedah dan kebanyakannya akan diliputi oleh pokok-pokok kiambang, keladi bunting dan juga pokok terapung yang lain. Peringkat larva, iaitu peringkat jejentik,
Jentik-jentik ini iaitu mesonia ini akan menggunakan sifonnya untuk mendapatkan udara dengan melekapkan sifonnya kepada keladi bunting ataupun kiambang ini. Serta nyamuk dewasa akan terus keluar daripada permukaan air tersebut untuk menggigit manusia. Pengawalan nyamuk dewasa ialah dengan semburan kabus serta pengawalan bagi jentik ini dengan memusnahkan keladi bunting serta pokok kiambang yang meliputi takungan tersebut. Nyamuk boleh dihapuskan, tetapi sehingga kini belum ada penawar atau vaksin kepada penyakit untut. Oleh itu, pencegahan adalah sangat penting dan jika dijangkiti, hendaklah dirawat segera pada peringkat awal. Nasib pesakit untut memanglah malang. Sebarang anggota tubuh yang membesar akibat untut tidak akan dapat dipulihkan kepada keadaan asalnya. Untut tidak surut kerana jangkitan kronik yang berlaku bertahun-tahun telah membentuk penebalan tisu fibrosis, tisu parut, penebalan dan pengerasan kulit. Biasanya orang yang malang ini hanya memerap di rumah kerana perubahan yang terjadi kepada mereka tidak boleh kembali kepada keadaan normal. Mungkin pembedahan boleh dilakukan untuk membuang tisu yang berlebihan, tetapi hasilnya tidak akan seperti keadaan normal. Asal saya kampung Lepia. Kenanya di kampung Bank. Semasa saya ambil buah menia dengan kawan saya. Mula kaki bengkok start pada umur saya 13. Bengkok sebelah saja. Balik kampung ini baru dapat dua-dua belah ni. Sekarang umur dalam 25 lah. Dalam 25 tahun. Sampailah sekarang ni umur pun dah 62. Saya kerja rotan. Ambil rotan lah, mencari buah petai lah, mencari damar lah. Saya pergi nebas sebab berenang dulu di gerik. Nebas-nebas hutan lah, ambil kundri. Sekarang dah tak lalu dah. Dulu ada saya kerja kejap di Kuala Lumpur. Kerja proton ni. Lebih kurang tengah 2 bulan. Pagi-pagi dia baru bangun tu kebas lah. Kaki tu kebas, sejuk, sejuk dengan embun tu tak boleh. Itu sebab saya jarang nak beli ketengah tak kerja lah. Banyak tahun dah tak kerja ni. Tak bukan tak boleh tanam temikai ke, ambil upah tu, mati lu tu dapat juga duit. Tapi tak lalu. Nak berjalan jauh-jauh pun tak lalu. Kalau mengangkat kaki pun tak lalu, macam mana nak berjalan jauh-jauh, nak meloncat ke tinggi. Ya, ada bersikar, bukan tak ada bersikar, tapi dah tak ada baik. Tak ada duit. Nak baik. Sakit dia benda denyut. Sakit kaki saya tu. Dah benda denyut tu, saya dah sakit pangkal paha tu, dia buat demam lah. Demam tu tak tentulah sebulan ke, 2 bulan ke, seminggu ke. Tapi ralik selalunya seminggu je. Tapi lama dia buat tak datang tu, kadang-kadang 2 bulan dia tak datang. Sebulan, 2 bulan. Ada pernah juga dia datang sampai seminggu sekali pun ada juga. Nyakit tu datang. Sejuklah, sama sejuk tu selimut dengan toto tu dia tergelap. Tu pun tak puas lagi. Sejuk dengan tong lugut tu. Tak ada dia kaki je dia. Sebadan tu cuma sejuk dia tu dia datang naik sejuk. Dia mengigil je badan tu. Mengigil ni sekarang pun mengigil juga lagi. Lalu tangan kiri tu tak ada, tak apa berdaya lah kita orang. Tak ada, dulu dia kata nak kerat, kencing manis lah apalah, dia kata. Saya tak bagi. Saya tak bagi kerat. Kalau kencing manis tentu saya kata sakit. Ni tak sakit. Dia sejuk cuma begitu je, kalau sebulan sekali dia salin lah macam kulit ular tu. Doktor kata, gigit nyamuk oh. Doktor kata, suruh tidur dalam kelambu. Dengan tidur kat luar. Saya memang sampai sekarang ni tidur dalam kelambu. 24 jam kelambu saya tu tak ada tengah-tengah.
Nak tidur kan saya masuk je terus. Makan tu ada. Benda makan yang sejuk-sejuk tak boleh. Ha, sebab awak ni ngidap penyakit katanya. Tu je lah. Tak ada lepas cakap apa pula. Gila gigit pacak tu, dia keluarlah darah dia. Tak teruk ni nak berhenti. Teruk nak berhenti lah. Dia ngengkang dua hari baru dia surut darah, kering darah tu. Tidak, dia tak kering lagi. Balut dia tergelar kain, barulah kering. Kering darah tu. Tidak, dia tak kering juga. Ha. Lintah ke pacak ke apa juga. Tapi kalau macam gigit ngkiok tu, taklah sakit sangat. Kebersihan kawasan tempat tinggal adalah penting untuk kesihatan. Membersihkan semak samun boleh memusnahkan habitat nyamuk dewasa. Di kawasan yang berisiko tinggi, semburan racun serangga akan dilakukan untuk membunuh nyamuk dewasa. Kaedah yang dikenali sebagai semburan kabut ini amat berkesan bagi mengawal populasi nyamuk dewasa yang berbahaya. Penghuni rumah pula biasanya menggunakan semburan aerosol untuk membunuh nyamuk. Selain daripada itu, kelambu merupakan suatu alat yang telah lama digunakan oleh masyarakat kita untuk mengelakkan gigitan nyamuk. Untuk lebih efektif, penduduk di kawasan endemik digalakkan menggunakan kelambu berubat. Thank you.
Kelambu yang telah dicelupkan di dalam insektisid amat berkesan untuk mencegah gigitan nyamuk. Walaupun terdapat sedikit lubang-lubang pada kelambu setelah lama digunakan, ketoksikan yang terdapat pada kelambu itu dapat menghalang nyamuk daripada mendekati kelambu tersebut. Pelbagai kaedah lain seperti memasang jaring pada tingkap rumah dan memasang ubat nyamuk dapat menghindari gigitan nyamuk dewasa. Nyamuk mansonia dapat menggigit melalui pakaian. Oleh itu, memakai baju berlengan panjang sahaja sebagai pelindung dari gigitan nyamuk adalah tidak memadai. Sebaik-baiknya, elakkanlah daripada digigit oleh nyamuk. Elakkan keluar dari rumah pada waktu senja kerana gigitan nyamuk bermula dari senja ke waktu subuh. Kemuncak gigitan nyamuk adalah antara pukul 9 malam sehingga pukul 2 pagi. Biasanya rawatan yang diberi ialah ubat akan diberi apabila disahkan mengidap filariasis, iaitu di mana bila darah seorang itu yang diambil didapati positif mengandungi anak cacing filaria. Rawatan secara beramai-ramai jika seorang di kampung disahkan mengidap filariasis, maknanya bila kita buat pengambilan darah didapati seorang itu positif, kita akan buat rawatan secara ramai-ramai, beramai-ramai ataupun secara selektif, di mana orang yang mengidap itu saja kita rawat. Dan beramai-ramai ialah kita membuat cara keseluruhan penduduk di kampung itu diberi rawatan. Semasa rawatan mungkin orang yang menerima rawatan mungkin mengalami sedikit alahan seperti sakit kepala, sengal-sengal badan, dan ini akibat kesan sampingan disebabkan pemusnahan anak-anak cacing. Kalau berat mata memandang, beratlah lagi bahu memikul. Begitulah nasib seorang pesakit untut. Bayangkanlah kalau seumur hidup terpaksa menanggung derita sakit yang tidak berkesudahan. Namun, sebagai seorang insan yang redha dengan segala ketentuan Tuhan, Pak Bidi tetap tabah. Beliau tidak pernah mengeluh mengenangkan nasib dirinya. Harapan untuk mengharungi segala penderitaan yang bakal mendatang akan ditempuhi dengan 1,000 senyuman. Penyakit untut tidak boleh merebak melalui pemindahan darah. Penyakit untut juga tidak boleh berjangkit melalui cara lain selain daripada melalui nyamuk. Oleh itu, kita tidak perlu takut untuk duduk berdekatan dan berkawan dengan orang yang berpenyakit untut. Sekian saja buat kali ini. Semoga melalui rancangan ini, para pelajar mendapat pengetahuan dan tidak timbul anggapan buruk yang tidak tepat tentang pesakit untut serta penyakit yang dihidapi oleh mereka. Jumpa lagi di siri yang akan datang. Thank you.
Thank you.